Aku ikut OSIS di SMA, dipercayai di bidang dokumentasi. Pertama kali diberi kamera DSLR, aku berpikir, iki panganan opo? Belajar dari teman-teman, dalam waktu singkat, orang-orang bilang hasilku bagus. Meski aku belum puas, yang penting mereka puas. Mereka semakin percaya pada kemampuanku. Di setiap event, aku dipercaya di bidang dokumentasi, meski tanpa bantuan kamera. Tim sinematografi merekrutku, dan kami memenangkan lomba film tingkat provinsi. Di akhir ceritaku di SMA, aku meraih penghargaan tugas akhir terbaik. Aku ingin melanjutkan karirku sebagai YouTuber sukses seperti Mas Bayu. Give me a camera, and I'll make video more than you know.